sana bu iyi diyor. Ya dedi bana ayet olma. Acil, buset acil aja. Iya. Sama. Lo di sana no? Namek. Nyala enggak? Nyala. Kedap kedip biru enggak? Biru. Muka lu kelihatan deket anjing. Eh tapi ini gua belum nyalain. Bra. Eh kita mau ke Monas. Nyobain Ninja 2.5. Iya dia enggak ngerti pakai gesek. Anjing enteng banget. Pegel enggak? Anjing gede banget loh. Enteng banget anjir. Koplingnya. Gila kesiangan banget gua. Gak ada nunduk-nunduknya anjir. Biasa pakai momo nih kan nunduk parah. Gak ada nunduk-nunduknya kacau. Gak senteng banget lagi. Quick. Ganti 2.5 nih gua. Baru ganti gas spontan. Remnya pakem banget. Beda banget sama momen anjay. Ya maklum lah ya. Beda. Ini yang 2000 berapa ini ya? Ninja FX yang lama. Cuman gue penasaran sama Ninja baru sih. Sebelumnya gue belum pernah nyobain Ninja 2.5 ini ya. Baru yang Z250 kalau nggak salah itu kan. Punyanya teman gue si Dirga. Ini asli ngomong gini aja gue gimana ya. Nggak terlalu bising lah ya. Pakai sepeda tengah-tengah mulu anjay. Thank you.
kakinya panas juga. Baterai segala pakai mati lagi. Lanjut. Ayo. Baterai gua habis, coy. Mati segala anjir tadi baterai, kampret. Tapi gak terlalu bising sih sumpah. Enak-enak aja gitu. Rasanya begitu ya. Rasanya Adit Ya Allah, ngapain di tengah-tengah sih? Astaga. Pan, kalau gue timpal obang mulu, Pan. Jadi kita mau langsung ke Monas. Monas ke arah mana ya? Monas. Jangan gesek, gue ketinggalan. Begal gak, Man? Hah? Begal gak? Betul biar dong. Gak berguna juga sih. Soalnya ini magetin. Tapi enak sih sumpah. Pakai 2,5 aja ya, yang pakai apa maksudnya pakai motor 2,5 aja enak sih, ya kan? Ganti apa ya? Ntar lah, kalau ada rejeki. Tapi gue masih penasaran sama CBR 2,5, asli gue belum pernah nyobain tuh. Nyobain paling di base-base doang, dikit waktu itu.
belum gue sempat jadi vlog. Ini gak punya orang, Nathan Armando yang bawa. Kalau gue pakai 2,5 bisa gemuk kali gue ya, jadi menyesuaikan gitu. Pake gesekan aja, gak ada gemuk-gemuk ya kampret. Oh, polisi baru siap-siap tuh. Sampai yang sepeda coy sekarang. Lo kalo sepeda taat peraturan sama apa-apa, maksudnya gak usah di tengah-tengah gitu. Karena kan banyak gue sih baru nemu dua insiden motor nabrak sepeda. Ya gak tahu yang salah siapa, tapi yang disalahin pasti ya motor. Why gitu. Kalau sepedanya di jalan di tengah-tengah ya gal gitu. Ya kita juga, ya maksudnya gak ada niat nabrak juga ya, cuman kan namanya kecelakaan. Nongkrong dulu ntar paling di Monas. Oh, leher gue pegel ya, lebih pegel pakai ini ya. Kenapa ya? Padahal dari bobotnya kan nyantai gitu loh ya kan. Gak terlalu nunduk kayak mumun, tapi mungkin karena gue terbiasa nunduk kali ya pakai mumun, jadi pas begini gue kayak gak biasa aja. Lewat Ismail aja. Hah? Lewat Ismail.
Kok ngeblong, Pan? Rem lu kok ngeblong? Hah? Rem lu? Hah? Rem belakang lu kok ngeblong? Ngeblong? Apa? Blong? Gak kerem, rem belakang lu. Bantu. Tapi dia ngerem dikit kan? Ngerem dikit gak? Ngerem ya? Iya sih. Iya kan? Gua gak pernah pakai rem belakang, pakai rem depan. Oh. Rem belakang esok. Ya enak, rem depan ya. Iya sih, pakem banget. Anjir, ngeri juga. Ada juga gemblong coy. Maksudnya gak ngerem banget. Tadi awalnya mah pakem. Lu kok tiba-tiba gak pakem ya? Ada apa ini? Wah, kenapa ini? Kenapa? Kenapa gitu? Kalau cuma rem depan gua tuh gak cukup. Kaget gue tiba-tiba kagak ngerem belakang. Panik. Masih nyala lah baterai gue. Cuman emang kayaknya tuh catatan gue gak buat dua orang deh. Willy kebablasan gak bisa ngerem, mampus gua. Kuceng deng ramenya. Ramenya Acel, buset Acel aja. Cari tempat aja. Situ kali ya cukup ya. Apa? Iya. Sama. Di sini aja ya. Hah? Iya, mau parkir di mana nih ya? Kagak, parkirnya dulu aja nih, di sini aja kali ya, cukup nggak? Iya cukup. Lo di sana no? Oh situ tuh samping bit tuh. Ram lo yang bener Ram. Lo berdua situ tuh. Namek. Ngarap dulu.